dalam program-program film-film ke lagu-lagu kan. Jadi terbawa-bawa dengan lagu-lagu film ni. Sama dia pakaian dia ke, saya dia cakap dia kena berkurang lah kan. Kalau nak ikut macam dia memang tak boleh. Sekarang ni saya nak tahu pula, apakah semangat abang sebagai peminat tinggal atas IPM ni dan kepada member di sini? Pernah dulu dengan 2000 berapa kat sini buat pertandingan pendapat suara lah di sini. Alhamdulillah. Saya pernah lagu sepanjang dua yang aku. Suara abang ni memang guna merdu sangat ya. Macam kita pemuka tadi, kita dah dengar suara abang. Macam sekarang ni kita nak tahu macam mana kita nak memupuk semangat cintakan pejuang kita lagi nak kita seperti yang bayang atas IPM ni kepada jenis muda. Sepatutnya kena banyak program lah. Program pertandingan ke dalam TV rancangan. Kalau boleh jemput penyanyi-penyanyi yang ada tu. Okay. Semangat sore diorang kan. Alhamdulillah. Jadi itulah pendapat sedikit-sedikit banyak tentang semangat abang dan juga kenapa abang meminati Allahyarham Tan Sri Piramli. Assalamualaikum. Okay, sekarang ni saya bersama dengan seorang petugas yang bertugas di Pusat Keperingatan Piramli ni. Saya difahamkan abang Muhammad Ali kan telah bertugas di sini lebih kurang dalam 10 tahun bang. Okey, sekarang kita nak tanya abang, selama abang pergi lagi sini dan apakah pengunjung dapat boleh setelah berkunjung di Pusat Keperingatan Piramli? Pengunjung datang sini dapat mengenali beliau dengan lebih dekat. Ini sebenarnya rumah kedalaman Piramli di sini. Jadi kat sini kat dinding ni kita nampak jasa baik beliau dan jasa-jasa beliau terhadap negara untuk apa menamakan dan menobatkan beliau sebagai legenda tanah air kan. Jadi saya dipahamkan barang-barang dekat dalam museum ni sendiri barang-barang beliau kan. Cepat-cepat peninggalan beliau lah. Apa lagi yang ada dekat dalam museum ni bang? Sebab itu rumah tu macam piano, TV, meja tu memang Piramli punya barang lah. Ni. Jadi saya difahamkan sekarang ni abang nak cakap yang maklumat-maklumat yang sahih tentang Allahyarham Tan Sri Piramli boleh diperoleh di Pusat Keperingatan Piramli ni kan. Okey, jadi sepanjang perkhidmatan abang tu kita nak tahu apakah yang abang dapat fungsi bersama-sama dengan fungsi semua tentang Pusat Keperingatan Piramli. Sebelum Pusat Keperingatan Piramli ni menunjukkan yang saya difahamkan rumah kedudukan Piramli ni pintu ni di sana berhadapan dengan rumah depan. Oh, jadi sekali kedudukan asal yang kita nampak sekarang ni bukan kedudukan asal. Jadi basuai. Jadi depan ni kita dah tambah lah ni. Kali beca tu dengan kereta tu itu kita tambah kemudian. Tapi sebelum ni rumah ni ada studio sebenarnya. Habis apa terhadap? Di basuai tahun 2000. Soal kita kan bahan-bahan piramli ni banyak. Jadi kita basuai kan jadikan depan lah. Kameran tu. Okay, itulah sedikit banyak yang boleh dikongsikan oleh abang Muhammad Ali yang telah bertugas ini sepanjang lebih kurang 10 tahun. Okay, kalau kita lebih lanjut, kita akan selesai. Wah, banyak betul informasi yang saya dapat daripada lawatan saya di Pusat Keperingatan Piramli ini. Jadi sekarang ni kita nak ke destinasi seterusnya. Di mana? Jom isi. Yang juga merupakan tempat kediaman rasmi beliau sehingga tahun 1976. Kalau korang tahu apa dekat dalam, jom ikut Nas. Kita masuk dalam. Pada 6 Mei tahun 1982, Tun Mahathir Mohamad telah mengabadikan bangunan ini sebagai memorial Tun Abdul Razak sempena mengganti beliau sebagai bapa pembangunan Malaysia dan
dan juga Perdana Menteri Malaysia. Malaysia dan juga bagaimana Malaysia dibangunkan.